Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Guys, Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah yang identik dengan kopi. Selain memiliki sejarah kopi yang panjang, yaitu sejak tahun 1700-an, Kabupaten Bandung juga memiliki kopi spesialis yang terbaik di dunia. Di antaranya pernah memecahkan rekor dengan nilai penjualan termahal dalam sebuah lelang kopi di ajang Specialty Coffee Association America Expo Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 2016 silam. Kalian tahu kopi apa? Ya, kopi Punta. Sejak saat itu, bisnis kafe-kafe di Kabupaten Bandung mulai berkembang, guys. Bisnis kopi menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Melihat potensi tersebut, Kabupaten Bandung mengadakan Bandung Bedas Kopi Festival yang berlokasi di Taman Membayung dan Taman Kaulinan Sorea. Bandung Bedas Kopi Festival ini diadakan oleh Disputpar Kabupaten Bandung sebagai bentuk kepedulian terhadap penggiat bisnis kopi dan penggiat UMKM yang ada di Kabupaten Bandung, guys. Kegiatan Bandung Bedas Kopi Festival diadakan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024. Di Bandung Bedas Kopi Festival, kalian dapat menikmati kopi yang disajikan para barista profesional. Ada beberapa stand yang memberikan secangkir kopi secara gratis loh, guys. Di sini juga, kalian dapat menikmati jajanan tradisional khas Kabupaten Bandung. Oh iya guys, di Bandung Bedas Kopi Festival, kalian juga dapat melihat pameran foto yang diadakan oleh komunitas fotografer Snapshot. Snapshot sendiri adalah komunitas atau asosiasi fotografer di mana anggotanya telah lulus sertifikasi fotografer dari Disputpar Kabupaten Bandung, guys. Jadi, kalau kalian cari jasa dokumentasi, cari aja anak-anak Snapshot karena mereka sudah pasti bersertifikat, guys. Di hari kedua juga ada lomba lukis ya, guys. Pokoknya semua tentang seni kreatif ada di sini, guys. Jadi guys, Bandung Bedas Kopi Festival diadakan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bandung terhadap penggiat kopi dan UMKM di Kabupaten Bandung. Juga sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaku bisnis seni dan budaya. Pokoknya, pedas, 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 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.